Halo teman-teman, kembali bersama saya Chandra Lin. Hari ini kita akan melanjutkan game kita Obscure the Aftermath part ke-9. Bentar. 9. Oke, langsung saja kita memulai permainannya. Kita kemarin sudah, kita minggu lalu kayaknya sudah sampai di gua ini, bawah tanah. Kita menggunakan stand ya sama si Shannon. This way, Stan. Let's find him and make him pay. Aduh, kenapa ini? Oke, ini ada sesuatu yang berkelip-kelip ya. Kita ambil. Ini ada reruntuhan. Hati-hati nanti ketiban. Ada musuh? Gak ada. Itu lurus buntu ya. Kita belok ke ada tulisan tadi. Look. Oh, cuma look doang. It's collapse. Oke. Okay. Oh. Bulat-bulatnya tadi buat buka pintu ini. Oke, okay, kita kemana setelah ini? Kesini dulu deh. Ini bisa dipotong ya? Gak bisa. Ini gak bisa. Ayo kameranya. Nah, sip. Diisi ulang dulu. Oke. Sini kau. Sip, Shannon, bagus. Kamu yang nyetan atau yang mukul. Rasain lo. Rasain lo. Oke. Oke, buka nggak bisa. Oke, ini ada tuas ya. Ayo kita buka. Mungkin bisa buka pintu itu ya. Oh, ini yang buka. Woi, dapat obat. Lumayan, first aid. Bisa dipukul. Gak ada apa-apa. Tadi ada look ya, ini. Look. Destruction. Oke, kita harus berhati-hati. Takutnya nanti ketiban ini ya. Bisa dipukul gak? Wes, bisa. Yus, apa ini? Oh. Ini ambruk. Saya benci jarum suntik. Enggak jarum suntik sih, needle itu jarum, jarum doang. Segala jenis jarum disebut needle. Yep. This is turning into a huge nightmare. Aduh, suara itu lagi. Ini loh. Ini loh. Aduh. Sini loh. Sip. Aduh, baterainya mau habis tangannya. Gak bisa diambil nih kertas, siapa tahu catatan. Ya, darahnya mau habis, kita minum dulu aja. Minum, yang ini juga kasih minum. Sip. Bisa dihancurin gak? Bisa, ini bisa, gak bisa. Gak ada item ya. Kita bisa naik gak? Gak bisa, hancur tangganya. Kita ada di kamar mandi. Sini gak ada sesuatu, minggir. Ini gak ada sesuatu, bisa naik. Oh, bentar, jalannya di situ ya kayaknya. Tapi kita cari-cari item dulu. Coba di sini ya, kita belum kesini. Gak ada, oke, kita naik. Masuk. Ada save-savean. Tulisannya apa itu? This place stinky. Iyalah, kamar mandi. Jelas bau lah. Di kamar mandi ada minuman. Dan dengan polosnya kita ambil ya.
minuman rasa toilet. Oh, ini ada pintu yang bisa dihancurin kacanya. Oh, ini ada kotak. Gak bisa ya. Oke, kita masuk. Oh, ada musuh. Sini lo. Sini lo. Sini lo. Ah, sip, stun gun. Oke. Maju. Maju. Ow. Kebablasan aku mukulnya. Nih, di-charge dulu stun gun-nya. Fast charging. The battery is fully charged. Diambil sekalian. Yang terakhir nih, penuh. It's fine. I have a dose of good quality serum. Enggak ada apa-apa di situ ya. Cuma kotak chest doang. Darah kita udah masih setengah, aman. Musuh baru. Musuh baru. Iya, musuh baru ini. Aku belum pernah lihat. Oke. Sip. What a mess. It's strange. I feel almost nauseous. I feel bad about everything we lost here. Our innocence for that matter. Oke. Sip. Cool. That did the trick. I don't need that stand. Ini ada minuman nih. Masih ngeri musuh yang gede tuh ya, yang paling damage-nya paling sakit itu yang tangannya cuma satu. Kita kemana ini? Kemana kita? Ini, blusuk sini. Gak bisa. Aduh, kemana nih? Apa nih? Go up. Oh. Oke, kita menemukan jalan. Gak bisa. Diganjel dari belakang ya. Gak bisa. Iya, jatuh. Ini gak bisa. Shot. Apa tadi? Shoot, it's stuck. Oke, tertutup semua pintunya. Berarti satu-satunya jalan itu ke sini. Pasti bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa lewat sini. Oh, ini ada pintu. Oh, lewat sini. Nggak kelihatan tadi ada pintu di situ. Oke, ada set cut skin. Welcome to Leafmore, guys. Did you catch him? No. Well, the freak that killed Sven is still here. This is his home. His playground. Kumat juga ini, si Emmy. Kenny, you monster! You didn't! You wouldn't do that to Amy, would you? Contractions. Stay calm. Relax. You need medical attention. I don't care! I want this to be over. For all of us! Let's go. Okay. Hunting season on young cases has started. Mana nih? Ini ada bunga-bunga nih. Bunga-bunganya mengarah ke sini. It's almost romantic. All these flowers. Yeah, a real paradise. Nah, kita membutuhkan sesuatu untuk memotong rantai ini. Oke. Kita harus mencari pemotong rantai ya. Lagunya ganti ya. Nah, sini bisa nggak? Oke, bisa. Jangan-jangan balik deh ini. Iya, balik ini. Udah, balik aja. Nggak usah diladenin. Ya, kita tadi belum ke sini. Bisa dihancurin kan? Oke, bisa. Dapat apa ini? Oh, dapat small key.
Ada charger di situ. Ini ada pintu ya? Gak bisa. Stuck. Ini gak ada apa-apa. Kameranya gini sih. Oke, kita bisa masuk ke sini. Jangan sampai kita bermusuhan sama yang paling besar ya. Ya. Kita harus membunuh maknya dulu nih. Pakai gergaji. Aduh. Rasa ini. Jangan pakai sedang. Aduh. Tenang tuh. Habis ngabisin peluru dia. Eh. Oke, maknya udah mati dan anak-anaknya juga udah mati. Sip. Peluru kita tinggal berapa nih? Jangan bawain shotgun lah nih orang. Sayang pelurunya. Oke. Udah. Sip. Aman. Bisa pakai senjata yang nggak ada pelurunya kok. Sayang pelurunya. Langka pelurunya itu. Susah. Nanti kalau ngelawan bos berabe nanti. Kalau habis. Oke, kepalanya noleh ke situ ya. Tuh. Ada apa? Oh ini klip-klip nih. Oh. Nggak bisa. Ini bisa dihancurin nih. Kelihatan nih strukturnya berbeda ya. Seperti biasa. Mudah ditebak. Oke, kita kemana setelah ini? Eh, apa nih? Oh, cuma loop doang. Loop doang. Coba ke sini. Yus, oh bisa dipakai. Yeah, R. Oh. Oke, aku mengerti. Ngapain ini? Ngapain ini? Aku nggak tahu harus ngapain. Oh itu, hook. Oh diambil dulu. Oh kita kayaknya harus jebol ini. Oh dijebol, benar. Oh iya. Udah kurang. Kurang ya, kurang. Lagi, sekali lagi. Oh iya. Terus, udah. Udah ya. Udah ternyata. Aduh. Eh. Suara apa itu? Oh no. Ya pakai pistol nih. Cer. Untung. Untung dia terjatuh. Au. Ayo, untung dia terjatuh. Kesempatan kita. Jangan disia-siakan. Ih, lama banget matinya. Oke, sip. Pas banget. Itunya apa? Stun gun-nya pas abis paling. Pas abis kan? Iya abis. Aduh, udah nggak usah ngambil ginian deh. Udah dapat. Udah dapat kok. Udah penuh. Nah, kita kesini dulu. Apakah ada item? Tidak ada item. Gak ada ya. Cuma buku-buku doang. Kemana nih? Oh, di atas ya. Kita harus ke atas. Kayaknya kita harus ganti karakter Cory deh. Yang bisa naik-naik ya. Ya, betul-betul. Kita harus ganti karakter dulu.
Oke, kita sudah ganti karakter Cory dan benar Cory-nya noleh ke atas dan kita jump. Go up. Oke, kemana nih? Sini ya. Oke, nah sip. Terus kita kemana nih? Go down. Turun. Oh ya, sip. Oke. Kita naik lagi. Jangan sampai jatuh, Cory. Man, I've been so tired and stressed that I could sleep for a month. Just kecapean dan pengen tidur sebulan gitu. Oh ini, buat motong rantainya, kita mendapatkannya, oke? Sekarang kita kembali, turun, kita langsung aja bulat, dor. Let's go, kita akan memotong rantainya. Lewat mana? Sini, sip. I'd like to know where Sven's murderer is hiding. Kirain monster. I'm gonna kill that scumbag. Tadi kayaknya gerak sedikit itunya, apa, batunya itu, kaget aku. Tadi pintu yang ada rantainya di mana ya? Ke sini ya? Kita dulu, sudah penuh. Ini dia pintunya. Pintu yang tertutup oleh rantai. Krek. Ini masih berdarah itu. Perutnya Cory. Oh, harus ditap. Krek. Oke. Rantai telah jatuh berkeping-keping. Kok jatuh? Fall. Jangan mentang-mentang fall terus artinya jatuh ya. Ini aku mainnya setengah dua loh. The flowers seem to be following a path. Lagunya sumpah keren. Sort of natural vegetable instinct. Merinding gua. Ini jam setengah dua loh. Really annoying instinct. Setengah dua malam loh. Malah, oke, langsung saja. Ini sepertinya kita akan menghancurkan tembok lagi ya. Ini nih. The Wall, ya kan, bener, kelihatan banget strukturnya. Game-gaman dulu emang gitu. Terus gimana caranya? Gak ada, nah ini, yes. Kita ambil bola-bolanya, mana bolanya? Batunya gak ada. Iya gak ada. Batunya gak ada. Jangan bilang kita harus cari batunya dulu terus diangkat ke sini. Bisa masuk nggak? Tidak bisa. Kita ke sini kah? Oke, betul. Go up. Kita harus putar ke kanan. Putar ke kanan. Pelan-pelan aja. Santai. Baru jam setengah dua. Oke, sudah sampai. Si Cory-nya malah ikut muter-muter. Kita ada di gentengnya orang ini, di lotengnya orang. Oh, dapat semua lagi. Tidak ada musuh. Good. Dapat peluru pistol. Nih makan nih. Ini gak kena. Nih. You know, you're a real idiot. Udah gak ada apa-apa ya. Gak ada item. Wesh! Wesh! Dilempar flashbang kan lo sama si Stan. Sial, sial.
Habisin darah lu. Oke, setengah aja gak usah banyak-banyak. Sumpah. Kaget sumpah. Asli. Aduh, ini lagi. Cek suara mesin. Eh, sini lo. Udah. Kristen minum minum jamu dulu deh. Sudah. Kita cari-cari item dulu karena obat kita sedikit. Menurutku itu masih sedikit. Baik. Dynamite. Oh, lumayan dapat dynamite. Satu doang. Satu doang. Gak bisa. Mana nih? Mana lagi nih? Kemana lagi nih? The character was created by pretty violent explosion. Oh, ini disebabkan ledakan ini bolong gini katanya. Tadi balik. Enggak ya? Oh ini nih, pasti disuruh ngancurin pakai dynamite. Makanya kita dikasih dynamite. Awas, mundur-mundur. Sini-sini, Stan. Sini. Nah, sini loh. Nah, sip. Oke. Okay. Fire in the hole. Boom. Nice. Oke. Okay. Pantesan dikasih dynamite ya. Suruh ngeledakin tembok. Eh. Jangan, jangan, jangan. Jangan pakai dynamite. Sayang. Itu adalah senjata terkuat kita ya. Wes, ada musuh. Tastangan. Jangan pakai pistol. Jangan pakai pistol, Stan. Jangan pakai pistol. Kita masih bisa pakai melee weapon, kenapa harus pakai pistol? Sini loh. Sini loh. We still haven't found that freak from the forest. He's hiding. Masih ada satu kotak. Siapa tahu sini obat. Oh, shotgun ammo. Lumayan. Oh, ini bolanya. Yes. Kita pakai ini. Aduh. Sebel deh. Pasti gini nih game-game kayak gini tuh. Puzzle-nya banyak banget, kita harus mencari bensin. Udah dapat bolanya, suruh nyari item yang lainnya. Ya, kita salah karakter lagi. Kita harus pakai Senen. Oke, kita akan ganti karakter Senen dulu ya. Oke, kita sudah ganti karakter Senen ya. Kita akan menyedot ini. Kita akan menghisap ini. Aura-aura hitam yang jahat yang telah mengubah teman kita menjadi monster. Oke. Okay. Oh, dipukul dulu. Ter. Ceklek, awas kaca. Kebeler nanti. Ada musuh? Gak ada. Oke, okay, itu ada. Ada box dan ada peluru shotgun. Apakah kita punya tiga tadi? Oh, sudah tiga ternyata. Sip. Apa ini? Flare gun. Dapat flare gun. Dapat flare gun. Oh, ini. Ini dia flare gun. Wah, pelurunya lumayan banyak ya. Nah, sip, kita bisa pakai buat lawan boss. Ini disimpan aja dulu. Oke, biar nggak dipakai. Biar nggak dipakai ya. Kalau dipakai berabe nanti habis pelurunya. Nih. Oke, kita potong. Oke, kita sudah mendapatkan jerrycan full of gasoline. Glycan penuh dengan bensin. Kita cari-cari item dulu sekalian ya. Sudah tidak ada. Cuma ada shotgun doang tadi ya pelurunya. Jangan ada musuh. Biasanya kalau udah dapat item yang kita cari tuh
level-level sebelumnya pasti dikasih musuh lagi. Oke, sudah bisa. Oke, let's go. Oke, batunya sudah ada di seberang ya. Jadi kita bisa pakai. There's a loose wrecking ball in the machine shovel. Jadi kita sudah bisa pakai itunya. Apa tuh namanya? Mesinnya tadi ya. Bisa jebol tembok. Tidak ada. Oke, kita kembali ke sini. Itu tadi mesin kita. Cukup realistis ya. Aduh, suaranya. Harus pas dulu nih. Mana ya bolanya? Itu ya di depan kita ya. Ini kan bolanya. Oke, hop. Jebol tembok. Brum. Awas lu korek, kena kepala lu, bocor lu. Boom. Once more. Boom. Nice. Oke. Ayo kita pergi dari sini. Wah, berlubang. Lubangnya cukup. Oh, ini bukan lubang karang kita ya. Ini emang ada guanya. Go down. Itu ada klip-klip tuh. Caranya ke sana gimana ya? Tek. Oh. Ih, 1903. Lama bener. Jam. Oke. Kita sudah menggunakan karakter yang tepat ya. Lift. Oh, ini di sini tadi pelurunya. Peluru shotgun kayaknya. Nah, ini nih. Tadi kan kita di sana, ya kan? Cek dulu deh. Oke, sudah disimpan. Kita akan masuk ke sini. Gak bisa. Aduh, ganti karakter lagi. Pakai si setan, ya udah. Oke, kita sudah ganti karakter stand ya. Kita akan mengpick. Stinks in here. Ah, it's unbearable. Hati-hati. Mana dulu nih? Oh ya, ini nih. Aduh, mentok, mentok, mentok. Kita bawahin dulu ya. Oke. Terus ini dinaikin dulu, oke. Okay. Ini dinaikin, lurus, naik dikit, ya mentok. Yang mana tuh? Yang nomor 2 ya, mentok. Kalau di kebawahnya mentok gak ya? Aduh, gagal. Oke, okay, bisa. Bisa. Terus ini, sini, sini. Aduh, mentok. Mentok ke bawah gilirannya. Oke. Dikeatasin lagi deh. Dibawahin dulu. Oke, atas. Aduh. Susah kalau pakai analog ginian. Gak muat, gak kuat, gak kuat. Lewat sini. Okay, easy, easy. Oke. Okay. Oke, okay, kita bisa menembusnya ini. Oke, okay, bisa. Sip. That lock
Sampai nggak bernapas aku. Oke, ada cutscene. Nah, ini si om-om itu ya. This rotten old tree? I don't believe it. It's Friedman. I thought we killed him 2 years ago. It's this jerk who injected us with the black spores when he was still principal. I need to take daily medication because of this jerk. What did you do with those flowers? He was sick. Now he goes. He grafted the flowers onto himself. That's how he managed to spread his plague. Through the flowers. Sven and May and June. It's time to do some weeding. Okay, let's go. Kita melawan bos. Ini baru pakai pistol. Aduh. Bentar. Okay, kita boleh pakai shotgun ya. Kita pakai shotgun. Dan boleh pakai ini dah. Oke, Thor, Thor, rasain lo, Thor. Ini untuk si Jun, ini untuk si, ini untuk si Mei. Ini untuk si Sven. Gimana nih caranya? Ini pakai gergaji nih kayaknya. Kita potong pakai gergaji. Oke. Okay. I understand. Potong pakai gergaji. Cek. Betul kan? Shotgun kita masih banyak. Tenang. Udah 20 peluru. Ngapain lu? Isi peluru dulu. Aduh, cara ngindarinnya gimana itu ya? Oh my god. Oh, flashbang. Sip. Mantap. Oh, cara ngindarinnya gimana aku nggak tahu. Oke, sudah terjatuh. Kita akan potong. Treatment. Itu kepala sekolahnya ya. Katanya tadi. Dalam dari semua ini. Ayo. Menggaringnya gimana ya? Oke. Jangan sampai mati ya. Oke. Jangan sampai mati pokoknya. Kita habis obat gak apa-apa. Sip. Lalu. Struggle. Cepat. Sip. Loh, harus ditahan. Lupa. Sip. Oke. Okay. Oh, gitu gunanya kalau hemat peluru. Dad is dead. But you can still chop him up into firewood with that chainsaw of yours. Get nice fire going. Get all warm and comfy while your daddy burns. Ngamuk dia. Fight. Rasain ini. Kemarahan dari si Cory. Kamu telah membunuh pacarku. Dan membunuh adik pacarku. Dan membunuh temanku Sven. Ini untuk mereka semua. Rasain lo. Rasain lo. Gemes gue. Akhirnya. Apakah tamat? 2 years of nightmares and trials, and then this. Oke, akhirnya mimpi buruk ini selesai tuh. Aduh.
help has arrived. Meet us at the parking lot. Come on. It's time to go back. Yeah, yuk pulang yuk. Ya, tamat. Tamat kan? Oh, masih ada. Gak ada suaranya ya? Ini dosennya kenapa nih, profesor? Si Amy kenapa tuh? Kok gak ada suaranya ya? Nanti kalau aku pencet X, cut screen-nya malah kesakim deh. Nah, gak seru gak ada suaranya, tapi untungnya ada subtitle-nya ya. Ya, Senan mana? Oh, ini dia. Loh. Kok petugas medisnya bawa pistol? Loh, kayaknya mereka ini kayak itu ya. Dikhianatin sama profesornya nih. Oh, no. Waduh. Tadi kayaknya udah tamat loh. Oke. Kita kabur. Udah kita doang. Oh, masih ada lanjutannya ternyata teman. Medallion. Kita dapat medali. Gak ada senjata ya. Karena tadi udah dirampas semua. Sama petugas medisnya. Kemana nih kita? Ya, bunga-bunga ini lagi. Kirain udah tamat. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu kita akan melanjutkan game Obscure the Aftermath ini di next episode. Terima kasih sudah menonton. Bye.